Shalom saudara, saya bersuka cita dapat berbagi renungan firman Tuhan dengan saudara sekalian. Beberapa hari yang lalu ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan satu ayat yang sangat menarik perhatian saya. Ayat itu terdapat dalam Kitab Mazmur 25 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya merenungkan ayat itu dan menjadikannya sebuah rema. Dari ayat tersebut, saya mengetahui hal penting bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan bukan hanya membuat Tuhan dekat dengannya, tapi bahkan membuat Tuhan memberitahukan apa yang menjadi janji Tuhan atas orang tersebut. Saudara bayangkan betapa bahagianya jika kita diberitahu oleh Tuhan apa yang menjadi janji Tuhan atas diri kita secara pribadi. Artinya kita diberitahu oleh Tuhan mengenai rancangan yang akan Ia genapi dalam kehidupan kita nanti. Bagi saya pribadi itu hal yang sangat membahagiakan, karena dengan mengetahui apa janji Tuhan atas hidup saya, itu menjadi sebuah pegangan yang kuat, suatu jaminan bagi diri saya. Contohnya seperti Raja Daud. Daud hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan dekat dengan Daud, sehingga Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada Daud. Daud diberitahu satu janji bahwa tahta kerajaannya akan tetap kokoh turun-temurun oleh keturunan Daud sampai selama-lamanya. Daud begitu bersyukur, Daud sangat bersuka dan begitu tenang karena Tuhan memberitahukan janjinya kepada Daud. Lalu bagaimana dengan kita saudara? Apakah saudara mau Tuhan hidup dekat dengan saudara dan memberitahukan apa yang menjadi janji Tuhan atas hidup saudara? Jika iya, maka kuncinya adalah hidup takut akan Tuhan. Apa itu hidup takut akan Tuhan? Hidup takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti kita menjauhi larangannya. Dengan kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Doa saya, kita semua selalu menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin.